Seterusnya, perkembangan banjir di Terengganu. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Setiuh. Berikutan hujan lebat malam tadi melibatkan 44 penduduk daripada 11 keluarga. Menurut penolong penguasa bomba dan penyelamat Malaysia daerah Setiuh, Zul Azman Jamaluddin, dua PPS itu adalah Balai Raya Sungai Lerik dan Surau Kampung Bukit Nyiur Perlong Setiuh. Kita mendapat amaran hujan lebat akan berlaku di sebelah Setiuh dan Besut. Dijangkakan akan berterusan sampai ke malam. Jadi diharap semua penduduk kampung yang berada di kawasan rendah dapat berpindah sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku. Berikutnya itu juga, penduduk di Setiuh dan Besut diingatkan sentiasa berwaspada dengan amaran hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi selain patuh SOP Kementerian Kesihatan.